teman-teman, kembali lagi di channel Abiza Rizal. Kali ini saya baru saja beli Infinite Flight. Ayo kita reviewin si Infinite Flight. Oh, ada Pro juga ya. Nanti di future mungkin ada Pro, kita akan review yang Pro. Oke, gitu. Ada tiga, yaitu Fly Online, Air Traffic Control. Oke. Kita hanya bisa fly solo karena tidak ada Pro. KSFO. Gimana KSFO? Oh, ini dia yang kita bisa terbang. Dimana saja yang kita bisa terbang. Oke. Kenapa ya? Kita terbangin. Kita terbangin di mana sih? Lupa. Oh, ini dia kita terbangnya. Kita ada di California. Oke. Cuma dikit ya kita bisa terbang, cuma sedikit ya. Kalau pasti banyak sih, pasti. Oke, itu sudah kita lihat mapnya. Sekarang kita lihat pesawatnya. Kita lagi memakai Cessna 172. Ini apaan sih yang lock ini? Pro. Oh, ini yang A321. Oke, kita bisa pakai itu. Kita juga bisa pakai A380. Kita juga bisa. Oke, itu nggak usah dibiang semuanya. Oh, ada livery juga. Coba A321. Ada berapa saja ini? Oh, harus di download dia. Wah, harus di download semua. Banyak juga ya. Lihat nih, ada banyak ini livery-nya. Semuanya real lagi. Wow, bagus nih. Oke. Kita akan pakai yang mana ya? Nah, ini aja lah. Oke. Okay. Kita terbangnya di mana ya? Hawaii, Sydney. Dari Indonesia bisa enggak? Oh, nggak ada pulau-nya. Oke, kita ke 3D Airport, yaitu WSS atau Changi International Airport. Ayo kita terbang ke runway. Ini katanya runway 02 left. Oke, kita terbang. Oke, dan kita akan lihat bagaimana bagus. Bisa apa itu? Looking for like-minded Infinite Flight user of virtual airline, see a community forum at communityinfiniteflight.com. Okay, mari kita tunggu lagi downloading aircraft. Ada udah 90%, udah 100%. Okay, lagi loading flightnya. Ngomong-ngomong pesawat A330-900 neo. Oke. Masih loading. Internetnya bagus tidak? Iya, bagus. Kok lama ya? Nah, ini dia. Oh, kita langsung di runway. Kamera. Kapten normal. Normal. Oke, jadi ini dia model pesawatnya yang ini gimana sih? Lagi nggak tahu ini gimana caranya untuk ngatur kameranya ini. Ini dia model A321-200. Atau Neo juga bisa? Nggak tahu juga sih. Bagus, memang bagus nih. Gimana ini caranya? Kamera normal lock, HUD, kapten, first officer, and instrument. Oh, banyak juga ya kameranya ya. Wow, free cam. Soalnya aku mau kemana ini pesawatnya ini? Pada sini aja lah. Oke. Okay. Navigation.
autopilot, ada autopilot, oke. Okay. Autopilotnya altitude, vertical speed, speed, yang itu HDG. Oh, ada navigation juga. Runway point and flight plan, oke. Okay. Navigation. Sistem ada pushback. Mau coba pushback ini. Ini ada reverse thrust enggaknya sih? Reverse thrust. Ayo, reverse thrust. Agak bingung ini caranya ini. Coba yang ada di sini. Gear, spoilers, trim, trim. Plus 5. Hah? Oh ya, lupa flaps-nya. Flaps full. Salah. Flaps 2. Ini kita mau yang ini. Side scenic 3. Gimana ya caranya? Ini. Exterior. What? Gimana ini caranya ini? Agak bingung ini. Ayo kita take off aja lah. Take off. Oh ya itu dia. Oh, ada first officer. Itu terminalnya. Gimana ya ke terminalnya? Kita harus take off dari gate ya. Bisa enggak? Oke. Okay. Oh, sudah load HT. Oh, ini pakai tilt. Oke. Okay. Pakai tilt. Ini gimana ya? Caranya navigation. Gimana ini caranya ini? Gimana nih? Help. 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 Apa lagi itu? Push yoke. Stall, gimana sih? Gimana? Belum tahu, masih baru. Biasanya di Real Flight Simulator langsung pakai navigation. Approaching stall, oke. Okay. Gimana juga ini navigationnya? Autopilot, on aja lah semua. Gak peduli. Oh, kita lupa gearnya. Oh, ini tail, oke. Okay. Tail juga bagus. Tail. Lap, zero, gear, oops, okay. Oh, ini lagi kenceng ini soalnya. Blurry banget mapnya. Itu dia airportnya. Wow, realistic banget nih. Memang realistic ini. Wow, beneran. Mana dia terminal 4? Itu dia terminal 4 kalau nggak salah. Terminal salah. Kayaknya itu sana itu terminal 4, terminal lupa semua. Ada like small dimension. Coba kita ke situ yuk. Janganlah. Tuh, ini kita pause bisa. Take off, short final. Short final itu landing, oke. Okay. Excuse me, what? Kita bisa nge-set time, bisa nge-set weight and balance. Oke, okay. Passengers. Very heavy. Turun LBS. Synchronize time. Di sini lagi. Oke, kita mau taruhlah naik. Wow, di backgroundnya udah itu banget. Oke, kita set weathernya. Handphonenya sudah panas. Turbulence, kita lihat gimana efek turbulence-nya. Wind gust, enggak. Temperature berapa? Temperature 8. Udah, itu nggak usah, udah. Kita lihat. Kita timenya harus ini aja lah. Noon. Biar kita bisa lihat.
Okay, usum. Up. Ini gimana ya cara kontrolnya ya? Nah, itu nggak gitu efektif kalau saya. Coba ulang-ulang lah, ulang. Gimana ya? End dulu flight-nya. Mungkin kita ke atas dulu, ada. Oke. Kita ini gitu. Entahlah, agak bingung ini sekarang ini. Kita coba ulang lah. Fly. Tapi bukan fly dari gate. Soalnya mau lihat gate-nya. Gimana ini? Gimana ini? Ayo. Memanglah. Gimana ini kok fly? Oh, mungkin tahu. Oke, jadi kita harus ke airport-nya dulu. Abis itu kita ke salah satu gate-nya yang ada dot-dotnya. Oh, itu apron ya. Apron. Mana gate? Kok apron? Nah, itu dia. Tadi juga gate juga sih. Oh, udahlah. Kita coba lah di sini. Oke. WSSS B1. Kita coba untuk fly. Visit in flight. Oke. Sekarang di mana ini kameranya? Oke, dari pilot. Ini lupa ya lihat interior ya. Oke, kita lihat interiornya. Di mana kepala kita? Kok kepala kita buntung, cuma ada tangan sama kaki. This is a bit scary. Tuh dia First Officer James. Oke. Kita ke First Officer, ayo. First Officer. Kepala kita juga buntung jadi First Officer. Oh, tuh dia kita. Kok kita perempuan sih? Hah? Oke, a bit interesting. Dan apa ini lagi? Agak susah. Gimana sih? Film atau apa sih? Gimana nih? Help please, help. Bagi teman-teman yang sudah memainkan game ini, tolong ya. Minta tolong, gimana ya ini cara ngatur kameranya? Terima kasih ya kalau udah bilang. Autopilot, another bridge. What? Bagaimana ini? System, interface, light, passenger, engines, interface, electrical, lights, passengers, huh? Engines. Untuk membuka pintu gimana sih? Untuk memasukin passenger juga gimana nih? Help, please, help. Kayaknya ini pesawatnya terlalu kecil untuk ini. Ada. And flight lagi. Ya sudah lah. Agak susah mainnya. Oke, kita ada yang miss nggak ya? Kok fly? Kepencet. Hais. Emang lah. And flight. Yes, please. Ada yang kita miss? User guide, logbook, replace, settings, fly solo, airport. Airport yang paling mana apa ya? Gak usah lah. Gak usah cek. Airportnya cuma sedikit yang kita bisa itu terbang dari. Karena itu kita bukan pro. Kalau beli pro sih pasti banyak sih. Kayak setiap country ini ada dot. Bisa zoom. Oke. Pesawat ada yang kita miss. A321, A380, Austral. What? Hai, Singapura. Oke. Oh, kita bisa pakai Boeing 717, Boeing 737, 700,
habis itu 747-400 bisa kita pakai juga. Pakai apa lagi ya bisa? Oh, bisa pakai pesawat militer C-17 Block Master 3. Wow. Oh, ada kita ada bisa juga ini pakai small jet ini, Bombardier. Wow. Oke, ada Cessna 172 dan 208 Caravan yang kita bisa pakai tanpa blow. Ini Sirius SR-22 kita bisa pakai. Cap Crafters, X-Cap. Banyak banget juga ya. Ya, pesawat yang kita bisa pakai. Apa ini? Spitfire. Kalau kita beli full pasti banyak juga. Bukan banyak sih. Udah kita bisa pakai semuanya ini, bisa pakai A330, bisa pakai A350-900. Omong-omong, ada yang miss di sini. Mana A350-1000? Oke, dah. Coba kita lihat flow-nya, harganya berapa? Wih, 150 harganya, mahal amat satu man. Kita udah gak ada lagi yang kita miss. Dan review kali ini telah selesai. Sampai jumpa di video gaming selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa. Bye.